dari Badan Narkotika Nasional. Dan ya, sebenarnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika pada saat ini tidak hanya terjadi di luar negeri saja, tetapi saat ini sudah masuk ke Indonesia. Provinsi Sulsel, salah satu provinsi yang sangat berkembang, ternyata ini tidak bisa terlepas dari masalah-masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Nah, seperti apa penyebaran narkoba saat ini di Sulawesi Selatan? Dan saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Ishak Iskandar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atau P2N BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga di sini ada Bapak Ustim Pangarian. Pak Ustim ini Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat siang, Pak Ustim. Siang. Bisa dekat-dekat dengan baik ya? Ini dari intonasinya aja sangat seru. Baik, di sini juga ada Ibu Nurhaida, penyuluh narkoba dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurhaida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja ke Pak Ishak ya. Pak Ishak, ya. Mungkin sebelum kita lebih tanya lagi mengenai bagaimana program dari BNN untuk pemberantasan narkoba, mungkin di awal ini mungkin bisa memberikan sedikit gambaran perkembangan atau penyebaran narkoba di Indonesia, khususnya di Sulsel saat ini seperti apa, Pak Ishak? Iya, terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat tren penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan itu memang meningkat, cenderung meningkat dari tahun ke tahun itu, kalau secara statistik sekitar 6% per tahun. Tapi 2 tahun terakhir ini sebenarnya angka kita itu menurun dari 138.937 di saat tahun 2017, kita turun menjadi 133.000 sekarang ini. Apa yang menyebabkan Pak? Karena memang penyalahgunaan itu menurun, ya. Tetapi ada hal yang unik di sini, karena peringkat kita malah naik. Dari peringkat 9 secara nasional, kita sekarang malah posisinya ke-7. Artinya apa? Secara nasional semua provinsi melakukan hal yang sama, ya, menurun. Tetapi peringkat Sulsel itu malah naik ke peringkat ke-7, dari 9 ke-7. Nah, kemudian yang kedua adalah di kalangan pemuda pelajar, kita malah lebih tinggi lagi. Kita menduduki peringkat ke-6 secara nasional di pemuda pelajarnya, penyalahgunaan narkobanya. Jadi, saya kembali ke tadi bahwa ketika kita mengkonversi ke populasi penduduk itu sekitar 133.000, ya itu sekitar 2,2% penyalahguna. Kalau dilihat, mengapa Indonesia ini menjadi sasaran sindikat narkoba begitu, Pak? Ya, kalau dilihat dari secara geografis, maka kita ini memang strategis, ya. Belum lagi dari faktor-faktor lain, ya. Kalau kita melihat pola penyebaran narkoba, terutama kan kita ini banyak dipasok dari luar negeri, ya. Dari negara tetangga kita seperti Malaysia, dari Tiongkok dan sebagainya, itu menyerbu masuk ke Indonesia, ya. Kita rilis dari data BNN beberapa waktu yang lalu bahwa dari satu provinsi saja, misalnya dari Gonsu itu, Cina itu sampai 250 ton per tahunnya masuk. Ya, 250 ton. Nah, ini menggambarkan bahwa betapa narkoba itu dari berbagai negara itu dipasok ke Indonesia. Nah, baik melalui pintu laut, udara, dan darat, ini semua menjadi celah. Nah, di sisi lain yang menjadi masalah juga, tidak hanya kita menjadikan pasokan ini jadi masalah, tapi juga ada produksi-produksi dalam negeri, katakanlah seperti itu, yang merupakan home industry, yang bisa diracik sendiri oleh anak-anak dan sebagainya. Ini membuat situasi semakin memprihatinkan, gitu ya. Mungkin bisa lebih menjelaskan lagi gitu ya, kalau semuanya dari saat ini kita melihat banyak kita masuk di bonus demografi begitu, Pak. Dampak dari akibat pemakaian narkoba mungkin lebih di announce lagi dari Pak Ishak dan juga Ibu Ibu Nurhayati, ya. Iya, silakan Ibu. Iya, jadi ya bonus demografi tadi inilah yang menjadi salah satu faktor yang juga kita perhitungkan, ya. Sehingga memang kita mengantisipasi ini dengan melakukan kegiatan yang masif juga, ya. Karena penyebaran semuanya masif, maka upaya-upaya pencegahan juga harus lebih masif juga, gitu. Ya,
di sini kami hadir ada Kepala Bidang Pemberantasan. Kenapa dua hal ini menjadi penting? Karena sebenarnya perilaku masyarakat itu ada yang sehat, ada yang sudah make. Kalau sudah make yang 2,2% tadi itu, treatmentnya hanya ada dua. Treatment pertama adalah proses hukum, treatment yang kedua adalah rehabilitasi, 2,2% itu. Tetapi yang kepikiran kita ini yang bagaimana 97,8% yang masih sehat. Ini harus kita lindungi, harus kita kasih edukasi, harus kita kasih guidance agar dia tidak akan pernah migrasi menjadi pemakai narkoba, coba-coba pakai. Nah, makanya kita melakukan serangkaian kegiatan baik di kampus-kampus, di sekolah dan dimanapun, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, komponen masyarakat untuk bisa kita bekerja sama di dalam, bersinergi di dalam upaya pencegahan ini. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, Pak, ini wilayah-wilayah mana begitu yang menjadi potensi penyebaran narkoba begitu, Pak Isa? Mungkin bisa ditambahkan juga. Jadi dari sisi wilayah, kita sekarang ini sudah hampir menyimpulkan bahwa tidak ada lagi daerah yang steril. Dari segi perkotaan, pedesaan, bahkan sekarang narkoba masuk ke desa. Bahkan ada asumsi bahwa para pengguna, para pengedar itu merasa lebih nyaman melakukan aktivitasnya di desa dibanding dengan kota. Kemudian dari sisi kabupaten misalnya, wilayah katakanlah, ya, itu memang hampir penyebarannya sama semua. Walaupun ada beberapa kabupaten yang memang kelihatan menonjol, ya, ya, dari kasusnya, penggunanya, dan pengedar dan sebagainya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita melakukan satu kegiatan terpusat di tiga kabupaten, ya, yang kita anggap sebagai zona merah, yaitu Pindrang, Sidrang, dan juga Pare-Pare. Ya, karena di wilayah itulah banyak kasus-kasus yang kita temukan. Dan itu kita melakukan kurang lebih setahun yang lalu di tiga kabupaten itu. Tapi sekarang ini hampir semua kabupaten kita jangkau, kita sasar semua. Baik, saya ke Ibu Nur Haida. Bu, ini narkoba, narkotika dan zat adiktif lainnya mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, Bu. Kalau semua di Sulsel sendiri, ini sudah berapa zat yang masuk di sini, Bu? Baik, kalau melihat dari data dan kejadian atau kasus yang ada, saya kira semua jenis narkoba itu sudah masuk di Sulawesi Selatan. Kalau berbicara masalah adiktif, Bu, masalah adiktif kan ini masih banyak dijual bebas di pasaran. Kemudian memang harganya itu terjangkau oleh masyarakat, sehingga banyak khususnya kaum pelajar yang terjerumus ke dalamnya. Karena kenapa? Mereka gampang mendapatkannya dan harganya murah. Kemudian belinya itu bisa istilahnya patung-patungan. Seperti yang lagi marah sekarang itu bahan adiktif adalah pemakaian, penggunaan lem. Lem itu mereka beli satu kaleng, kemudian dia bagi-bagi, masukkan dalam kantong plastik. Nah, mereka hirup. Oke, jadi memang untuk bahannya sendiri itu sangat mudah didapatkan di pasaran begitu ya? Iya. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dari BNN untuk mencegah peredaran narkoba ini, baik itu di masyarakat ataupun juga di kalangan pelajar begitu? Iya, jadi hal yang mendasar kita lakukan adalah memberikan edukasi seperti saya katakan tadi, memberikan penyuluhan, sosialisasi ke semua elemen masyarakat untuk menyampaikan sedini mungkin bahwa narkoba itu tidak ada manfaatnya. Narkoba itu adalah bahan yang berbahaya. Narkoba itu sesungguhnya adalah racun yang menjelma seolah-olah seperti dikonsumsi masyarakat sepertinya menjadi suplemen gitu atau vitamin atau apalah. Padahal ini sebenarnya adalah sesuatu yang merusak ya, secara fisik, secara mental itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ingin saya menyampaikan sedikit bahwa narkoba ini kan sebenarnya adalah satu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotikanya sendiri adalah bahan yang semua zat yang mempengaruhi kejiwaan seseorang itu, ya, baik sintetis maupun sintetis, itu masuk narkotika. Psikotropika ini tuh tidur, golongan obat tidur, dan bahan adiktif ini, inilah yang banyak yang masuk di sini. Jadi orang misalnya ngelem-ngelem masuk di bahan adiktif, gunakan apa gitu. Sekarang banyak teman-teman anak-anak sekarang suka mengkonsumsi, misalnya ada yang mengkonsumsi jamur terus tahu-tahu jadi fly, ya itu juga masuk bahan adiktif. Jadi bahan apapun yang bisa menimbulkan satu kecanduan itu masuk di bahan adiktif. Bahkan
kopi pun yang mengandung kafein itu bahan adiktif. Rokok pun juga yang mengandung nikotin juga adalah bahan adiktif. Okay. Ya, tetapi itu belum dilarang oleh undang-undang. Itu belum dilarang makan yang rokok ya. Yang melarang itu dokter kalau misalnya ada penyakit. Ini penyalahgunaan ya. Gitu ya. Oke. Baik, saya ke Pak Pak Ustim ya. Ini namanya susah banget. Susah ya. Pak Ustim, ini gimana Pak untuk pencegahan yang dilakukan dari Badan Narkotika Nasional terhadap pengedaran narkoba untuk saat ini Pak? Khususnya di Sulawesi Selatan, apa saja yang sudah dilakukan? Iya, terima kasih. Jadi pemberantasan ya, saya dari pemberantasan ke pencegahan tadi Pak. Ya, oke, baik. Khusus untuk pemberantasan tentu ini kita harus mendapatkan data dulu. Ya, hal-hal yang kita sudah lakukan, ya, awalnya kan kita pasti mendapat data melalui penyelidikan. Dari penyelidikan itu kita olah datanya, kemudian kita skala prioritas. Yang mana yang penting dan segera, yang urgent kita kerjakan. Itu pun juga melalui beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan, misalnya jumlah, kemudian kualitas, apakah cuma pengguna atau dia masuk dalam pengedar atau bandar. Itu juga menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas kita. Nah, khusus untuk di pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Selatan, nah ini anggota terus jalan siang malam di lapangan. Ini kita sudah buatkan, kita berikan perintah untuk tetap mendeteksi daerah-daerah yang kemungkinan kita perkirakan zona merah. Nah, beberapa zona merah di wilayah Sulawesi Selatan ini termasuk tingkat kabupaten atau di wilayah-wilayah pemukiman, itu kita sudah deteksi semua. Kalau di Makassar sendiri gimana Pak? Untuk yang paling rawan gitu Pak? Nah, kalau di Makassar sebenarnya ada teman kemarin sampaikan bahwa kalau kita mau melihat daerah rawan, semua rawan sekarang ini. Tapi memang ada kantong-kantong lokasi atau wilayah itu terdeteksi di kita bahwa ini lebih cenderung lebih besar peredaran di sana, dan memang pengguna dan pengedarnya juga ada di situ, di beberapa wilayah. Wilayah di Makassar sini, katakanlah memang kalau wilayah di Makassar, saya kira masyarakat pun sudah banyak yang tahu. Misalnya di daerah Tinumbu kemarin kami banyak mengambil bahan juga di sana. Daerah Sapiria, daerah Dangko, daerah Pampang, dan beberapa wilayah lain. Ada juga yang baru misalnya. Misalnya daerah-daerah yang kemarin tidak terdeteksi, ternyata di situ muncul lagi. Nah, ini juga memerlukan perhatian khusus bagi bidang pemberantasan, termasuk rekan-rekan kami dari TNI Polri juga aktif. Bahkan dari Bea Cukai. Nah, itu kita sering komunikasi. Mereka ikut dan turut, termasuk di bandara di APSEC-nya, APSEC dan APLOK, logistik dan security. Kita komunikasi. Baik, kita ada SMS dulu, kita coba baca dulu Pak Isak dan juga Pak Westin, Ibu Nur Haida ya. Baik, mohon pencerahan ya, belakangan ini sudah banyak pembahasan terkait penggunaan ganja untuk pengobatan. Bagaimana tanggapan BNN sendiri penggunaan ganja untuk pengobatan di Indonesia sendiri? Apakah sudah ada rencana ganja ini bisa dijadikan pengobatan? Ya, Pak Isak. Iya, pertanyaan serupa dengan ini sering saya temukan di berbagai acara. Kalau kami menggunakan sosialisasi baik di kampus. Ini sebenarnya pertanyaan yang menyesatkan masyarakat. Karena sampai saat ini belum ada bukti-bukti ilmiah yang mengatakan bahwa ganja itu bisa digunakan sebagai obat dan menyembuhkan penyakit apa gitu. Nah, ada beberapa kasus yang mencuat kemarin itu sebenarnya bukan menyembuhkan. Jadi itu adalah salah satu efek dari penggunaan ganja itu. Misalnya seorang yang terkena kanker diberikan ganja, ya mungkin kelihatan sepintas memacu nafsu makannya, terus dia lebih rileks dan lebih apa gitu, juga bisa mengurangi rasa sakit yang diderita. Itu salah satu efek, tetapi kerugian yang ditimbulkan sebenarnya lebih besar, dan ganja itu tidak langsung mengangkat akar masalahnya, tidak menyembuhkan penyakit itu sendiri, tidak ada bukti-bukti ilmiah. Oleh karena itu
jika ganja ini diperdebatkan, sampai hari ini ganja tetaplah narkotika dan tetaplah menjadi narkotika golongan 1 gitu. Jadi barang siapa yang menggunakan ganja tentu melakukan pelanggaran di situ ya, karena penggunaan ganja itu sendiri sampai hari ini masih ilegal. Ya, ada memang beberapa pihak yang menginginkan ganja itu misalnya dilegalkan untuk pengobatan, tapi tidak ada. Itu saya pikir argumentasi yang menyesatkan. Karena saya pernah mengikuti seminar dan saya menjadi pembicara di UNHAS waktu itu dengan Fakultas Hukum, bahkan kita menantang kalau ada pihak-pihak yang mengatakan ganja itu bisa digunakan untuk pengobatan, silakan buat penelitiannya dan dibuat apa bukti-bukti ilmiahnya untuk kita menganjurkan, misalnya paling tidak judicial review misalnya, bahwa ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak negatifnya gitu ya. Iya, jadi sebenarnya tidak, ganja itu tetap golongan narkotik. Oke, tetap tidak diperbolehkan. Tidak, gitu ya. Tetap tidak diperbolehkan. Oke. Baik, saya ke Pak Agustin, Pak Ustim lagi ini, Pak Ustim. Ini untuk pemberantasan ya narkoba. Ini untuk tahapannya sendiri tuh seperti apa ya? Kemudian untuk kasus-kasus di Sulawesi Selatan sendiri, yang paling apa ya? Yang paling besar yang ditemukan untuk penyalahguna narkoba ini berapa besar Pak untuk kasusnya? Ya, terima kasih. Jadi untuk tahapan dalam pelaksanaan atau merencanakan tugas-tugas pemberantasan ini ya. Tahapan pasti mulai dari informasi, kemudian ada laporan-laporan dari masyarakat, terus personil BNN di bidang pemberantasan tangkap informasi itu kemudian dibuat dalam satu laporan informasi, kemudian kita tindak lanjuti penyelidikan, ya kan, profiling dan seterusnya. Nah itu tahapan-tahapan kemudian masuk dalam penindakan-penindakan. Ya. Nah kalau ini sudah dilakukan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dan itu berhasil memang karena bantuan juga dari teman-teman yang lain. Ya. Kemudian tadi apa? Untuk kasus yang paling besar. Ya. Tahun 2016 akhir itu ada 10 kilo ya, tapi itu ditemukan dari tim interdiksi. Maksudnya Pak? Interdiksi itu kerjasama dengan beberapa instansi. Nah itu gabungan di dalam dan itu SK-nya dari gubernur. Itu memang sangat efektif sebenarnya itu. Hanya sekarang karena terkendala dengan penganggaran. Itu siapa yang mau menganggarkan itu kendala sebenarnya di situ. Karena kalau misalnya BNN mau keluarkan anggaran itu tidak ada alokasi anggaran ke situ, sehingga itu sementara ini sampai saat ini baru koordinasi saja, terus koordinasi dengan beberapa instansi yang memang diperlukan untuk koordinasi, tergantung situasi yang terjadi. Untuk sanksi sendiri yang dikenakan begitu Pak, baik itu untuk pengedar ataupun pemakai, gimana untuk proses hukumnya Pak? Ya, jadi masalah sanksi tentu kita beracu dari Undang-Undang 35 tahun 2019 tentang narkotika. Nah, di situ di bab 5 pasal 111 sampai 148 tentang ketentuan pidana. Nah, kalau mengenai apa sanksinya di pasal 111, 112 itu berbicara mengenai tanaman dan bukan tanaman. Orang yang tidak berhak di situ. Nah, menguasai, memiliki, kemudian pada pasal 112 itu sama satu-satu, tapi kalau satu-satu itu mengenai tanaman dan satu-satu bukan tanaman. Masuk ke pasal 114 di situ 113 memproduksi, 114-nya itu pengedaran. Nah, masuk ke situ bagaimana orang menjual yang menawarkan di 114. Pada ayat 2 itu sampai hukuman mati. Seumur hidup 20 tahun penjara misalnya. Nah, di situ di pasal 2. Nah, ketentuan untuk masukkan pasal itu kalau misalnya tanaman itu
5 batang pohon tanaman atau 1 kg itu sudah bisa masuk sampai hukuman mati. Nah, kalau bukan tanaman kayak sabu itu 5 gram itu sudah bisa hukuman mati. Nah, selama ini beberapa kasus kita sudah temukan sampai kilo. Berarti di atas, jauh di atas 5 gram. Ya, kita tidak tahu bagaimana putusan pengadilan itu, karena kita cuma proses sampai ke sana. Itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian hakim memutuskan bahwa ini bisa hukuman mati, ini tidak bisa, ini seumur hidup, dan ini 18 atau 12 tahun atau 8 tahun. Tergantung. Iya. Baik, kita ada SMS lagi yang masuk ini dari Pak Rahim di Makassar. Mau tanya tentang peredaran narkoba di kalangan masyarakat sekarang ini. Ada beberapa kasus, salah satu contohnya yaitu untuk kalangan anak-anak, di mana kita jumpai ada beberapa permen gula-gula yang sengaja dibagi-bagikan, diberikan ke anak. Nah, dalam hal ini kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh PRR untuk mencegah hal ini? Iya, ini memang kita mensinyalir ada peredaran permen-permen yang kita duga mengandung unsur-unsur narkotik. Ya. Kami pada saat sosialisasi ke sekolah-sekolah selalu menayangkan gambar-gambar permen itu. Bahkan Kemensos juga pernah mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa disinyalir di Makassar ini beredar permen-permen ini. Kita hanya bisa menghimbau kepada para orang tua, pihak sekolah agar waspada terhadap peredaran permen seperti ini. Nah, khusus orang tua, waspadalah terhadap anak-anak bila mana ada gejala-gejala anak-anak itu menyukai satu permen tertentu dan selalu ingin beli, berarti ada unsur-unsur adiktif di dalamnya. Begitu juga pihak sekolah, ya. Kadang-kadang mungkin ada jualan permen warna-warni dijajakan ke anak-anak. Karena ini sebenarnya adalah satu upaya-upaya untuk bagaimana membuat anak-anak kita itu menjadi mental pecandu. Nanti kalau setelah itu nanti mungkin SMP beranjak lagi, SMA, seterusnya akhirnya juga akan pakai akan pakai narkotik gitu. Ya. Baik. Ya, Pak Isan, ini mengapa sampai saat ini narkoba ini masih sulit diberantas? Apa yang menjadi tantangan BNN ke depannya begitu? Ada program khusus dari BNN? Iya. Tantangan, kalau kita berbicara tantangan banyak, ya. Dari segi personil kita yang terbatas, luas wilayah kita dan sebagainya. Untuk anggaran sendiri seperti apa, Pak? Anggaran. Iya, anggaran lebih-lebih lagi. Ya. Kita selalu seperti kata Kabit Perantas tadi bahwa anggaran kita itu selalu tidaklah memadai. Tetapi BNN sekarang ini memang tidak hanya mengandalkan penganggaran, tapi bagaimana kita bisa bersinergi dengan semua instansi, semua lembaga untuk bisa bekerja bersama-sama di dalam upaya penanggulangan atau pencegahan narkoba ini. Nah, regulasi yang paling terakhir ada Impres nomor 6 ya, tahun 2018 itu menginstruksikan kepada semua lembaga agar membuat rencana aksi nasional. Itu harusnya di-breakdown menjadi rencana aksi daerah dan seterusnya kabupaten sampai ke tingkat desa. Karena narkoba, apa, pencegahan narkoba itu sudah melakukannya dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa sekarang ini. Ya. Nah, itu tidak lain hanya untuk bagaimana kita betul-betul membuat masyarakat kita terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Ya. Oke. Baik, untuk closing statement mungkin dari Pak Ustin untuk kepada masyarakat, Pak. Sen, Pak Ustin. Ya, terima kasih. Jadi terakhir saya mau sampaikan untuk teman-teman yang ada di luar sana yang masih menggunakan atau yang mencoba-coba menggunakan dan mengedarkan, segera tinggalkan sehingga ke depan kita bisa lebih hidup lebih sehat lagi. Dan kemudian kalau menggunakan, jangan sampai terus meningkat jadi pengedar atau jadi bandar, karena itu akan berhadapan dengan hukum. Dan hukum ini tidak main-main, hukumannya sudah jelas, mulai dari hukuman terendah sampai tertinggi sampai hukuman mati. Iya, sehingga harapan kita ya berhenti stop narkoba. Baik, Pak Isap, apa yang ingin sampaikan, Pak? Iya, saya ingin hanya menyampaikan karena masyarakat itu kan ada dua, ada yang belum pakai, yang tadi 97,8%, ada yang sudah pakai. Kepada yang belum pakai, belum pernah terpapar narkoba, jangan pernah berpikir akan mau pakai narkoba. Iya.
ini harus tetap kita jaga, tetap sehat, dan harus berani menolak yang namanya narkoba. Kemudian yang sudah terlanjur pakai, ada pintu masuknya, ada dua, ada namanya compulsory, harus ditangkap sama kabit berantas tadi, proses hukum, ada namanya voluntary. Voluntary itu dia menyadarinya sebagai pemakai, sebagai korban, sebagai hanya pengguna, bisa datang ke BNN, melaporkan diri dan wajib lapor, kemudian kita akan assessment. Kita assessment, kemudian bisa kita rehabilitasi. Kalau dia hanya murni betul-betul pengguna, bukan pengedar. Ya. Tetapi kalau dia sudah pengguna, nah harus memang proses hukum ditegakkan gitu. Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan bahwa terminasi dari orang yang pakai narkoba itu hanya ada tiga. Finishnya, ibarat pelari itu finishnya. Pertama adalah penjara, proses hukum. Yang kedua adalah mesti sakit, cepat atau lambat akan sakit, masuk rumah sakit. Dan yang ketiga adalah tidak tertangkap dan tidak sakit, tapi harus kita antarkan ke peristirahatan terakhir.